Yo, hello teman-teman, gimana skabsnya nih teman-teman semua? Semoga baik-baik aja dan welcome back to the channel teman-teman. Kita bakalan bahas-bahas header lagi nih. Oh iya, sebelumnya tonton video dulu sebelumnya, ini gue pakai versi 1.16. Kalian bisa download free ada di video sebelumnya. So, kita bakal langsung masuk ke intronya aja teman-teman. So, you can call me. Hey, congratulations. Oke, okay, buat shader yang pertama ini ada Rues. Kayaknya Rues ini juga pernah gue showcase dari dulu. Ya, tapi ini versi barunya. Kayaknya soalnya gue liat lebih bagus sih. Terlihat, wah. Bayangannya gila sih. Dan ini di gue gak nge-lag sih, dapet 50 FPS-an ya, 50 sampai 58 mungkin. Gak terlalu nge-lag juga sih, emang gak nge-lag. Ini mungkin bisa di RAM 2GB teman-teman ya. Tapi kalau di RAM 1GB gue belum pasti ini bakal aman. Dan minimal Snapdragon mungkin 6636 ke atas mungkin ya, supaya dapat performance yang maksimal. Dan ini gue oranye demen nih, gak terlalu oranye. Dan airnya itu ada water wave nya gelombang. Ini goyang gak sih? Oke, ini goyang tapi gak smooth cu. Itu juga, dan awannya juga. Emang kalau soal jalannya smooth apa enggak, halus apa enggaknya, ini tergantung dari beberapa device ya teman-teman ya. Kalau di gue emang suka agak bermasalah. Jadi kita bakalan coba jalan-jalan dulu keliling Medieval City. Yang mau download mapnya juga bisa cek link di deskripsi cuy. Waduh, mantep banget ya. Dan ini ada kabut-kabutnya gini cuy. Jadi lebih kelihatan realistiknya itu loh. Kalau di hutan kan kayak ada kabut-kabutnya gitu. Wow. Oke, gue bakalan cek pas hujannya kayak gimana. Oke, transisi ke gelapnya itu smooth banget ya. Tapi airnya di mana anjir? Dia ngebug. Tapi cahayanya jadi oranye gini ya, keren ya. Nah, di sini gue udah mau satu book, nggak ada hujan ya. Gue nggak tahu kenapa. Ya udah, jadi kita ini aja deh. Biar clear. Ribet anjir lagi. Kok nggak ada hujan ya? Oke, kita bakalan time set night. Nah, gini kondisi malam dari Rues shader. Wah, menurut gue keren sih. Kelihatan lebih hidup gitu loh. Dan gak bikin serem sih menurut gue malam-malam. Gak kayak yang kemarin apa tuh? Bikubik ya? Iya, Bikubik serem tuh kemarin. Airnya juga tetap biru tua. Wow, ini gila sih. Dan gak terlalu gelap ya kalau gak ada cahaya juga. Biasanya di sini tempat kita buat showcase cahaya nih gelap nih. Tapi kalau malam jadi oranye banget ya. Masih nice lah. Tapi ini gak terlalu gelap buat pasir. Dan ya, kayaknya kalau misalkan kita pergi malam-malam tanpa torch juga masih aman ya. Oke, kita bakalan ke next shader teman-teman. Oke, di sini yang kedua ada KMP shader. Ini surprise banget gue mau ngasih tau ke lu, karena walaupun ininya nggak gerak, awannya itu default biasa dan nggak ada goyang-goyang. Tapi di sini ada bayangan cuy yang bisa jalan sama airnya cuy. Oh gila, ini nggak nge-lag sama sekali sumpah. Ini gue berani jamin di RAM 2GB gak nge-lag sama Snapdragon 450 mungkin ya. Ini gue dapet 60 FPS sih, yakin gue. Kalau nggak 58, 60. Ini gak ada nge-lag sama sekali, serius. Biasanya sih gue nge-lag ya kalau ada kayak ginian. Tapi dari atas juga kalian bisa lihat aman-aman aja ya. Aman-aman aja cu, menurut gue. Wah, gila-gila keren sih. Dan buat torchnya ini gue gak suka ya, karena keren banget. Iya gak sih? Coba tulis di komentar menurut kalian torchnya gimana. Tapi ini nudut-nudutan cuy obornya. Gue suka jadi kayak obor asli gitu loh. Wah, ada refleksi matahari ya. Gila-gila mantap sih. Jadi kayak obornya tuh bener-bener dibakar gitu loh temen-temen ya. Kan kalau api di nyatanya kan kayak gini.
Waduh, coba gue bakalan tes kalau hujan gimana nih kira-kira. Oke, hujannya nggak ada yang spesial sih ya, biasa-biasa aja. Jadi kita bakal langsung skip hujan dan langsung ke noise aja teman-teman. Kayaknya ke midnight kita langsung kerasa gitu malamnya. Wow, buat airnya mantep banget sih ini. Gila-gila ini keren sih, wah. Kalian wajib download tuh, ada Phantom cuy. Banyak banget Phantomnya. Oke, kita bakal coba jalan-jalan keliling desa di malam hari ya kan. Ini masih sekitar jam 12 malam, tengah malam banget. Entah kenapa gue demen banget tanpa cahayanya dendutan gini cuy. Walau ininya gak goyang ya gak apa-apa lah ya. Yang penting airnya sama cahayanya itu keren cuy. Jadi kalian yang HP-nya mid sampai low device itu bisa ngerasain shader ini cuy. Kayak gue mid device bisa ngerasain gitu loh. Gila ini keren sih. Kalian pokoknya wajib download. Linknya di deskripsi. Oh iya, kalau kalian punya shader jangan lupa kirim ke email gue @bbuslimeofficial@gmail.com. Pokoknya ke situ ya, jangan ke yang bawahnya cuy. Lu pada salah email anjir. WTF. Mas gue bacanya. Dan oke, kita bakal langsung next ke shader yang terakhir aja teman-teman ya. Oke, buat shader yang terakhir ini ada FRSP shader. Wah ini seger banget sih. Ini campuran sama Faithful ya. Kalian bisa lihat sih. Wah goyang juga smooth. Cuman kekurangannya di air ya teman-teman ya. Tolong kalau misalkan ownernya ini ngelihat, ini airnya nanti diganti jadi warna biru terang aja cuy. Wah gue yakin ini bakal keren banget sih. Cuman kurang di airnya doang. Kalau misalkan mau biru gini menurut gue kayak yang tadi sebelumnya tuh dikasih gimana sih gelombang-gelombang gitu ya. Gue gak paham soalnya. Gue setiap mau belajar coding shader gitu cuy, gak ada waktu juga karena kepotong waktu sekolah. Sebenernya gue pengen bikin shader sendiri gitu biar bisa nikmatin kalian juga. Oke. Ini cool sih anjir sumpah. Karena ada Fightfulnya. Kalian tau lah Fightful ya. Kalian player Minecraft gak tau Fightful? Bodoh betul anjir. Buat kalian yang suka survival, wah asli ini cocok banget buat nemenin survival lo biar lebih seger di mata crafter lainnya ya. Buat rumput juga smooth goyangnya dan awannya juga muter ya. Waduh, seger banget coy liatnya sumpah. Saturasinya dapet ya. Cahayanya, shadingnya gila-gila. Kayak kecil-kecil ini nih. Wah gila dapet banget. Gue penasaran kalau hujan kayak gimana. Oke, kalau hujan tiba-tiba gelap gitu ya. Oke, kalau hujan pernak-perniknya lebih gimana ya, lebih kecil ya kalau misalkan Faithful tuh. Tapi gue gak tahu kenapa gak ada hujannya gini loh. Apa ini bug ya? Ini karena versi 1.16. Coba kalian pakai yang sebelumnya juga kan. Sebelumnya gak ada itu tuh, malah gak ada hujannya, cuma ada suaranya doang. Coba kalian pakai versi sebelumnya gimana gitu loh. Apakah sama juga kayak gini? Kalau sama kayak gini berarti ini bug dari shadernya ya. Karena gue malas mundur versi cuy. Kalau di Minecraft official tuh, Minecraft premium yang asli dari Playstore, kalau mau mundur versi itu jadi kita harus uninstall dulu, keluar dari program beta, nah baru tunggu 5 menitan, habis itu baru kudu download lagi cuy. Ribet makanya. Oke, kita bakalan cek tengah malam ya. Oke, here we go. Ini buat tengah malam ya, menurut gua keren banget dan gelap ya. Fightful banget lah pokoknya ini. Ya kalian bisa lihat juga. Wah ini keren sih. Kalian wajib download. Dan kayaknya segini aja teman-teman buat video kali ini. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you next time and peace brother.